Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas Tongsis Fisika. Kali ini saya akan membahas mengenai gelombang stasioner. Kalau di video sebelumnya, persamaan gelombang bagian 1 dan 2 itu adalah bercerita tentang gelombang berjalan ya. Nah, kali ini bilang gelombang stasioner. Kata stasioner sendiri sebenarnya dari kata state, diam. Kalau stasion itu berarti tempat diam. Nah, kalau stasioner berarti gelombang yang diam gitu ya. Gelombang yang diam. Nah, gelombang yang kelihatannya diam gitu. Nah, kenapa terjadi gelombang stasioner? Gitu ya. Nah, itu yang mau kita omongkan. Nah, jadi bahasan kita sekarang adalah gelombang stasioner, gitu ya. Nah, bahasan di gelombang stasioner ini saya bagi ke dalam dua bagian. Jadi gelombang stasioner itu untuk gelombang mekanik ada gelombang pada ujung terikat dan ujung bebas, gitu ya. Nah, kita bicarakan dulu gelombang stasioner di ujung yang terikat gitu. Jadi kalau ada tali gitu ya, nah, ada tali ujungnya diikatkan terhadap sebuah tiang, sebut saja begitu ya. Dan lalu kemudian ujung yang satunya lagi digetarkan sehingga membentuk sebuah gelombang gitu ya, gelombang berjalan gitu. Nah, maka sampai ke sini, sampai ke ujung terikat gitu, gelombangnya itu akan memantul kembali ya. Nah, sifat pantulan pada ujung terikat itu sifatnya membalik. Jadi, kalau ada gelombang datang gitu ya, maka gelombang pantulnya itu akan begini. Nah, ya dibalikan gitu ya, fasenya itu dibalikan gitu. Nah, kalau ini gelombangnya ke arah kanan, pertama digetarkannya ke atas, berarti persamaan gelombang adalah y gelombang datang itu gelombang satu adalah a sin omega t min k x ya. Di video sebelumnya a karena dia bergetar pertamanya ke atas, negatif karena dia bergerak ke sebelah kanan. Nah, ini gelombang pantulnya, ini Y2, gelombang pantulnya persamaannya adalah dia ke bawah dulu, berarti min A sin omega T plus KX ya. Nah, kalau gelombangnya terus-menerus dibuat gitu ya, dan terus-menerus dipantulkan, maka kedua gelombang ini akan bertabrakan, bersuperposisi gitu ya, bertabrakan, maka kira-kira bentuk gelombangnya akan membentuk menjadi begini. Nah, gitu kira-kira. Ini bergetar gitu, bergetar seperti bergetarnya senar gitar gitu ya. Gitar ini sebenarnya terlalu besar gitu ya, bisa lebih kecil lagi yang aslinya. Nah, karakternya adalah ya, di sini terbentuk sebuah simpul. Jadi yang bagian ini itu dinamakan simpul. Ini simpul. Nah, di ujung terikatnya, karena dia terikat dan berarti tidak bisa gerak kemana-mana, maka di ujung terikatnya terbentuk simpul. Gitu ya, di ujung terikatnya. Jadi ini simpul, ini simpul. Yang ini namanya perut. Gitu. Ya. Nah, ada lagi gelombang stasioner di ujung yang bebas gitu. Ya. Jadi kalau saya gambarkan ada sebuah
tali gitu, ininya dipakai ring gitu, sehingga bisa naik turun gitu ya, bisa naik turun. Nah, maka ketika dibuat sebuah, digetarkan sebuah gelombang gitu, nah merambatlah gelombang itu ke arah kanan. Nah, lalu kemudian hasil dari pantulannya, gara-gara ini bisa naik ke atas, turun juga, nah maka hasil pantulannya akan menjadi begini. Nah, gitu ya. Nah, ini persamaan gelombang yang datangnya adalah A sin, sama dengan itu ya, dengan yang ini sama ya, A sin omega t min k x. Nah, gelombang pantulnya Y sama dengan A, tetap positifnya karena kan pantul pertamanya sama ke atas ya, A sin omega t plus kx gitu ya. Nah, jika ini terus-menerus digetarkan membuat sebuah gelombang, maka gelombang yang ke ujung bebas, nah, ujung bebas ini pun sama akan terus-menerus dipantulkan gitu, sehingga bentuk gelombangnya akan menjadi gini. Nah, gitu. Ini bergetar, 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 bergetar. Nah, jadi ini kenapa ini bisa terjadi begitu? Karena kan ujungnya bebas, gitu ya. Jadi di sini terbentuk perut. Perut. Nah, ini perut. Simpul, 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 simpul. Gitu. Jadi bedanya adalah kalau di ujung terikat itu terbentuk simpul, kalau di ujung bebas, di ujungnya itu terbentuk perut gitu. Nah, sekarang kita lihat persamaannya. Nah, bagaimana persamaannya jika di ujung terikat gitu. Nah, maka persamaan gelombang ini adalah kita tinggal menjumlahkan. Jadi persamaan gelombangnya adalah jumlahkan aja ya, gelombang yang datang ditambah dengan gelombang yang pantulnya, gitu ya. Nah, dijumlahkan dengan penjumlahan trigonometri, ya. Nah, singkat cerita, karena ini videonya tidak untuk berlama-lama, gitu. Nah, maka singkat cerita, persamaan gelombangnya yaitu Y 2A sin KX cos omega t, gitu. Nah, ini adalah persamaan gelombang stasioner untuk ujung yang terikat, gitu ya. Persamaan gelombang stasioner untuk ujung yang terikat dengan A adalah amplitudo, gitu. Sama sebenarnya semua besar-besarnya dengan persamaan gelombang yang ada di video sebelumnya. A amplitudo, K bilang gelombang, gitu ya, seterusnya. Nah, sama juga dengan ujung yang bebas, gitu. Ujung yang bebas, kita tinggal persamaan gelombangnya tinggal menjumlahkan saja antara gelombang datang dengan gelombang pantulnya. Nah, bedanya kan dengan yang tadi, gelombang datangnya sama ya. Gelombang pantulnya adalah, kalau yang ini, A-nya negatif, ini positif. Nah, ini A-nya positif, gelombang pantulnya. Nah, singkat cerita, ya, kalau dikerjakan dengan cara trigonometri, itu menjadi Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Gitu. Nah, ini persamaan gelombang di ujung yang bebas dan ini persamaan gelombang di ujung yang terikat. Nah, kalau saya menghafalnya gitu, kalau di ujung yang terikat, ya terikat cos-nya ada t-nya, cos terikat ada t-nya, ada t-nya, ada unsur waktunya. Kalau yang
cenderung bebas, cosnya nggak ada t-nya, x-nya, yang ada t-nya adalah sin. Ya, jadi kalau ujung terikat, yang ada t-nya itu adalah cos. Ya, oke, kita lanjutkan di video berikutnya.